Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan mau trip ke Jogja. Jadi udah nyampe bandara, udah mau take off. Tadi habis boarding pass. Ke Jogja emang rencananya mau kemana? Tidur aja. Kenalin dulu dong, siapa namanya? Nama saya... Siapa aja boleh. Kok gelap ya? Kameranya jelek. Backlight. I'm ready. Jam berapa, Pak? 11.03. Okay. Sekarang lagi jalan-jalan. Ini di mana, Bang? Ini kita lihat sini, ya, Bang. Alun-alun Keraton Jakarta. Oh. Kita melewati pohon beringin kembar. Katanya sulit dilewati. Oh. Kita melewati tapi ini. Mau dicoba? Hah? Udah. Ini kita lagi lewat. Bodoh. Beringinnya udah enggak kembar lagi deh. Hah? Satu lebih pendek. Ya, mereka sudah kanan kiri kemarin. Kok kita bahas aja jadi Jawa ya? Jadi mendadak Jawa ya? Oh iya, biasa. Jadi agenda. Karena masih ada jiwa keratonnya di sini. Katanya agenda hari ini kemana nih? Agenda hari ini Sultan. Hemengkubuwono. Sultan Jorgi. Sekarang ini hari kedua, udah nyampe di wisata apa ya namanya? Tebing. Breksi. Kita bisa lihat ya nanti seperti apa itu tebing Breksi. Anyway, gue sama siapa nih? Namanya Sarif ya. Oh iya, yang waktu di Dufan ya. Waktu ketinggalan. Okay, siap.
destinasi kedua ya? Iya. Kedua. Kita ada di apa? Hutan Pinus Becici lah. Becici. Oh iya, Becici. Pinus Becici. Kita mau off road. Wih, mantap lah pokoknya. Mantap. Jadi kita rutenya itu perjalanan menuju Hutan Pinus Maliboro. Pinus. Dengan kita menggunakan Maliboro, kita beli dasar. Beli dasar nanti kita pakai 16. Iya, sempat. Tolong dibalas. Okay. Boleh like, boleh share, boleh subscribe. Are you ready? Belum, karena sopirnya masih diam. Nanti kalau udah nyala baru kita di. Ready? Mas, boleh request rute enggak, Mas? Udah. Dalam rute perjalanan. Iya. Menuju track ya. Track off road-nya. Iya, di hutan Pecicil. Puncak Becici. Oh, Puncak Becici. Oke, semangat. Selamat tadi kita dari tebing bereksi. Yeah. Yang orang bilang bereksi. Tebing ereksi juga. Ini di luar ekspektasi apa enggak ya? Kita lihat aja treknya nanti ya. Oke. Okay. Jadi gue keringetan, jadi pakai topi sekarang. Terus kita sekarang di destinasi keberapa nih? Ini destinasi ketiga kakak. Ketiga ya? Iya, setelah tadi kita dari Bukit Ereksi, kemudian kita ke... Ereksi? Oh, what? Oh iya, Bukit Ereksi. Taman, Bukit Ereksi. Nih, Seribu Batu. Sekarang kita berada di Taman Seribu Bata. Lihat yes. Apa aja di dalamnya, let's go. Flying Fox. Flying Fox. Ada Flying Fox ya, Pak? Ada 15.000. 15.000. Oke. Okay. Yuk kita Flying Fox. Ayo. Nyobain Flying Fox. Oke. Okay. Ready? Ready. Ready. Sip. Ready? Sip. Flying Fox. Lewat tangga saja. Oh, di sini Flying Fox-nya. Flying Fox. Beda ya. Flying Fox. Flying Fox-nya lewat sini. Naik. Ada. Kamu lagi? Ini. Kamu lagi? Ya. Kita lewat tangga aja. Flying Fox ini. Ya. Berapa? Oke, okay, lo belum kawin kan? Hati ya, hati. Dia belum kawin, nyobain paling Fox. Flying Fox artinya rubah terbang. Oh iya benar. Dan sebenarnya tidak ada rubah yang terbang. Serigala lah ya, lebih okay, pasti. Yeah. Nah, kalau serigala itu bukan Fox. Sendiri. Waduh, kan ada deg-degan ya. Udah pakai harness, helm. Udah siap. Pakai helm. Pakai helm dulu. Sang mas. Bentar. Oh. Mungkin ini dikancingin gini-gini. Di sini aja. Iya. Yeay. Cek. Oke. Pegangnya ini yang
tangan kiri, duduk aja posisinya, santai aja, siap? Yep. Oke. Okay. Udah di record, 1, 2, 3, go! Woo! Yes. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Selangkangan gua. Oke, selesai sudah Flying Fox. Ini di destinasi keberapa? Keempat. Selesai dari tadi kita masuk ke Bukit Seribu Batu, kita masuk ke Lintang Sewu. Bintang Sewu. Wah, lintang ya. Ah, oh iya, lintang. Jadi memang di bahasa Jawa bintang itu adalah lintang. Ya berarti sama aja dong. Oke. Di sini yang terkenal destinasi wisatanya adalah pemandangannya yang sangat indah. Jadi kita mau menyaksikan pemandangan kota Jogja dari puncak gunung. Katanya ada ini juga matahari terbenam. Iya, cuma kalau kita menunggu matahari terbenam masih tersisa 3 jam lagi. Masih lama ya? Masih lama, mending kita pulang. Oh, itu asik tuh tempat itu. Oh iya. Terakhir gue berkunjung ke Cafe Raminten yang ada di Jalan Margomulyo nomor 09 Malioboro Yogyakarta. Gue notice banget sama desain interior Cafe Raminten ini, nyentrik banget, even nyentrik dan rame, dekorasinya rame, pengunjungnya juga rame, tapi tetap cozy, tetap nyaman. Gue merekomendasikan sekali buat kalian yang sedang mencari inspirasi karena cafe ini tuh inspiratif banget. Nah, kafe ini juga punya 2 lantai. Lantai pertamanya itu khusus kafe aja. Tapi di lantai keduanya ada panggung kabaretnya. Jadi kalian sambil menikmati hidangan kalian, kalian bisa nonton kabaret show juga. Tapi sayangnya waktu gua ke situ itu bukan jadwal mereka performing. So, mungkin sometime gua bisa nonton mereka beraksi. Ya, itu aja pengalaman gue selama trip di Yogyakarta. Semoga kalian suka dengan video ini. Bantu subscribe channel gue. Like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau nggak suka. Kalau suka, bantu share juga. So, terima kasih udah nonton video gue ya. Ketemu lagi di video berikutnya. See you again and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.